Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Barbizba al-Jubi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Bab ta'khiri zuhri ilal asri. Bab mentakhirkan zuhur hingga asar. Bab mentakhirkan zuhur hingga asar. Jadi zuhur di waktu akhir, asar di waktu awal. Boleh begini kita lakukan di saat-saat memang kita butuh seperti ini, Kak. Iya, lakukannya. Umpama kita ya mengadakan resepsi pernikahan. Ya. Kita mengadakan resepsi pernikahan. Ini usahakan jangan sampai, bukan usahakan ya, wajib jangan sampai kita enggak melakukan sholat. Karena banyak orang yang enggak melakukan, ditinggal terus sembahyang. Padahal bisa. Pertama kita lihat sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhur biasanya itu jam 12 ya, itu ganti pakaian biasanya. Biasanya kalau sholat zuhur itu ganti pakaian, ganti kostum. Maka ketika ganti kostum, sembahyang. Sholat zuhur. Nanti waktu asar, ya, kita pengen sholat asar, gimana? Nah, entar kayak begini. Asar di akhir, maghrib di awal. Jadi di akhir asar baru kita sembahyang, karena memang keadaan kita lagi sibuk itu ya, lagi menerima tamu kan. Ya, berabe kalau umpama. Ini dulu gitu ya, itu enggak apa-apa. Ya. Jadi asar di waktu akhir, maghrib di waktu awal umpama. Jam berapa nih? Waktu maghrib. Dilihat waktu maghrib umpama jam 6 tepat umpama. Nah. Setengah enam udah cukup. Setengah enam cukup udah. Berhenti cukup. Ya, setengah enam ya, atau jam 6 seperempat. Ya, enggak keburu ya. Setengah enam cukup. Ya. Jadi setengah jam gitu ya, 30 menit. Nah, kita selesai ya di pelaminan. Kita turun dari pelaminan, lalu kita sholat asar, tungguin sholat maghrib, pas maghrib sampai langsung sholat. Ini jadi semuanya sholat, semuanya kita bisa lakukan sembahyang. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sembahyang, walaupun dalam kondisi seperti itu, lakukan seperti ini. Bab takhiri zuhri ilal asri. Bab mentakhirkan zuhur ke asar. Jadi melakukan zuhur di akhir, melakukan asar di awal. Nah, karena ada sesuatu ya. Enggak apa-apa. Hmm.
Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad ibn Hammad huwa banu Zaid an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Zaid an ibn Abbas an an-nabiy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati. Beliau salat di Madinah sab'an wa samaniatan 7 dan 8 yaitu az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya, zuhur asar 8 ya, 8 rakaat ya, maghrib isya 7. Kadang beliau melakukan itu 7 dan 8. Faqala Ayyub, lalu berkata Ayyub, la'allahu fi lailatin matiratin, barangkali itu pada malam yang hujan, malam yang hujan. Jadi repot kalau umpama pulang dulu, repot. Jadi dilakukanlah seperti itu. Kalau kata beliau asa barangkali boleh jadi. Sebagaimana judulnya tadi, babu ta'khir az-zuhr ila al-'asr. Jadi bab mentakhirkan zuhur ke asar. Ada yang mengatakan ini namanya jamak suri. Jamak ya sauri. Jadi kayak jamak padahal bukan jamak. Jadi melakukan waktu zuhur di akhir, melakukan waktu asar di awal. Melakukan waktu maghrib di akhir, melakukan waktu isya di awal. Atau juga tadi ya, maghrib asar, melakukan waktu asar bisa saja di akhir, maghrib di awal. Orang-orang yang mengadakan resepsi. Jadi kondisi apapun usahakan supaya kita sholat, jangan sampai enggak sholat. Ini kita lihat di sini alasan ketika lagi hujan. Jadi hujan itu bisa menjadi alasan hujan lebat blok. Itu bisa menjadi uzrun min azari salatil jamaah, bahkan uzur daripada uzur salat Jumat. Lihat itu di dalam kitab Sahih Muslim, Sarah Muslim. Begitu pula dalam Mughnil Muhtaj. Dibolehkan seperti itu. Bagaimana kalau umpama yang sekarang ini nih lagi rame-rame ya. Bagaimana kalau virus corona ya apalagi gitu. Apalagi. Kalau dia katakan belum jelas ya. Justru yang seperti ini yang lebih ngeri. Musuh yang belum jelas. Tapi sesungguhnya ada musuh dalam selimut ini yang paling ngeri. Wallahu a'lam bishawab.